namanya kerja mana sih ada yang enak. Semuanya capek ya kan? Capek lah. Kan? Gimana kita enjoynya aja bro. Demi keluarga tercinta, okay, harus tetap semangat. Semangat. Ais, mantap kali Bang Hendra. Jangan lihat hasilnya. Lihat tapi dulu prosesnya ya. Yes. Ngopi apa? Nah, ini dia rubber turret ganti kren sedang mengangkat girder yang sudah finish, sudah siap, sudah selesai, dan ini kru-krunya. Dukul hilang, herang, ditarang, herang. Wah, iya mah. Ya, arana sahaya. Tony. Komingse. Iya. Dimas. Dimas Arya. Dimas Arya Wiguna. Iya, iya, memang iya. Otong. Memang iya. Camit. Camidin. Mamang Eta. Oke, Kutu. Jaro. Di Kernaon ya. Lagi ngopi. Weh, ngopi ya. Lagi nungguin janda lewat. Emang ada janda di sini? Wah, banyak ya? Buset. Ya, Imlek libur tuh? Libur. Udah dapat gong si pacai? Belum, nanti tanggal 5. Kumpau. Meri. Wah, cara ibang. Ampaunya nanti ke kantor itu.跟在这站你不下十次，你在主持对吧？你发现吗？根本没人站你不下十次，我操！啊，karena on mang lagi ngisi solar. Solar atau cahyo? Cah, tahu es cahyo. Cahyo. Sama kene. Inilah engine daripada rubber turret ganti kren ini. Ada dua engine yang menggerakkan alat ini ya, dan satu engine untuk listrik seperti untuk lampu, satu engine kecil, dan ini engine-nya untuk menggerakkan pompa. Ini adalah pompanya, dan ini adalah tangki hidroliknya. Inilah yang menggerakkan sebagai monitorik alat ini untuk bergerak, menggerakkan roda, suspensi, jack, dan alat angkatnya. Ada dua, di sebelah sini satu, dan di sebelah sana ada satu lagi. Jadi ada dua engine yang untuk menggerakkan alat ini. Banyak sekali selingnya ini. Kita lagi isi solar. Lamun teu bogo. Kumaha? Lamun teu bogo. Terus lamun mau naik gaji mau memberi harapan. Wah, panti lu bulan dek naik sejadi-jadi. Yui. Apaan? Naik apa? Enggak ada saya ngajuin. Enggak. Siapa yang ngajuin? Sirian. Sirian.
kita ada di atas ini, di atas rubber turret gantry crane, tepat di atas sekali. Bisa teman-teman lihat. Nah, kalau dari atas ini terlihat semuanya ya, gider-gider yang sudah ditumpuk hingga area pabrikasinya terlihat semua ini. Mantap ya. Ikuti terus channel saya teman-teman ya. Saat ini saya standby di Koko, bantu-bantu pekerjaan di sini. Ya, kita juga hanya sekedar helper ya. Jadi bantu-bantu aja kerjanya. Ya, kegiatannya ya di rubber turret ganti crane ini. Khusus angkat-mengangkat girder yang sudah dicetak. Kita lagi isi BBM ini, isi solar. Jadi, pantau terus channel saya, teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Mantap. Wah, tinggi juga ini rubber ini. Ada sekitar 24 meter lah. Untuk paling topnya ini, paling top atas ini. Jadi ini ya teman-teman ya, saya jelasin sedikit. Ini bisa bergerak maju dan mundur di saat dia mengangkat girder yang ukuran berbeda. Misalkan nih yang 32 meter, nah dia mentok ke sini, dan yang di sana juga mentok ke ujung sana karena ukuran dia maksimal untuk pengangkatan itu yang 32 meter itu. Span 31,5. Nah, kalau dia mau angkat yang 24 tuh, angkat yang 24, dia akan yang sana itu akan merapat ke sini. Agar sesuai pengangkatannya. Mengangkat yang 24 dan yang ada juga yang 26 meter girdernya. Ya, rubber turret gantry crane kapasitas 900 ton. Nah, itu si Mang Hendra lagi ngisi solar ya. Nah, ini ngisi solarnya kan dari bawah ini. Jadi dia menggunakan pompa ya. Seperti Sanyo, pompa lah. Dap mesin pompa. Jadi solar yang ada di drum di bawah ditarik naik ke atas. Nah, ini dia teman, untuk menggeser winch drumnya ini sama dengan spreadernya. Nah, ini dia pakai hidrolik ya, menarik untuk menyesuaikan titik pengangkatan. Pengangkatannya di 24 meter, di 32 meter, dia menyesuaikan. Saya lagi jalan ini. Nih, ada tangga-tangga ngelewatinya ya. Nah, wah, ini ada CCTV di sini, teman, untuk melihat gulungan seling ini dari monitor, dari kabin. Jadi dilengkapi CCTV seperti CCTV rumah ini. Jadi terlihat dari monitor ya, dari kabin. Misalkan ini gulungan seling ini. Gulungan seling ini misalkan dia kusut, tidak sesuai pada gulungannya, ya bisa dihentikan pengangkatannya. Karena efeknya, kalau dampak negatifnya, kalau seling ini kusut berlipat saling menindih dan seperti benang kusut begitulah. Ya, efek negatifnya itu ya terputus. Karena terjepit. Jadi harus rapi gulungannya seperti ini. Seling ini diameter 38 mili. Luar biasa. Kita muter-muter di atas rubber ini, rubber gantry. Sambil melihat-lihat pemandangan dari atas ini ya.
Nah itu kru besi yang merangkai besi di sana ya. Dan di sana juga sedang dilakukan pengecoran ya. Nah ini dia lagi dicor girder ukuran pendek ya, ukuran 26 meter itu kalau nggak salah. Bisa teman-teman lihat cetakannya masih lebih ya, cetakannya lebih, tidak full ya. Jadi ukurannya tidak sama dengan yang di sini sekarang ini, yang di bawah sini 32 meter. Nah yang sedang dicor itu sekitar 26 meter itu kalau nggak salah. Nah begitu dia teman-teman. Pak Hendra, lagi ngapain? Ini lagi mengisi solar. Isi solar. Yo. Udah lama kerja sini Bang Ra? Berapa ya? Udah 1 tahun 2 tahunan, 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun ya. Gimana? Enak di sini kerjanya? Yang namanya kerja mana sih ada yang enak? Semuanya capek ya kan? Capek lah. Tapi demi keluarga tercinta ya kan? Gimana kita enjoynya aja bro? Demi keluarga tercinta harus tetap semangat. Semangat. Ais, mantap kali Bang Hendra. Bip, jangan lihat hasilnya. Lihat tapi dulu prosesnya ya. Yes. Nanti kita masukin YouTube ini. Oke, boleh lah. Biar semua orang lihat gitu. Ah, biar semua orang lihat ya. Nah. Orang Bandungnya. Orang Bandung. Ya, jadi kepada semuanya jangan lupa subscribe ya. Oke. Okay. Info terbaru, update terbaru. Mantap. Nonton terus, oke. Okay. Oke, okay, jangan lupa di-subscribe ya. Subscribe. Like dan komen. Oke, okay, Bang Hendra ya. Hati-hati okay. Lo kerjanya. Oke, okay, siap. Utamakan keselamatan, oke? Okay? Siap. Siap. Pantau terus channel ini ya. Bye-bye.